Sejak tahun 2023, negara kita tercinta Indonesia punya 38 provinsi dengan 4 provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Nah, kira-kira nih, dari 38 provinsi tersebut, provinsi apa sih yang paling luas? Merujuk data BPS tahun 2023, berikut adalah 3 provinsi terluas di Indonesia. Ketiga, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ibu kota Samarinda. Provinsi ini punya luas wilayah sebesar 126.981,28 km² atau sekitar 6,71% dari total luas wilayah Indonesia. Kedua, Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Provinsi ini punya luas wilayah sebesar 147.037,04 km² atau sekitar 7,77% dari total luas wilayah Indonesia. Dan provinsi terluas pertama diraih oleh Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya. Provinsi ini punya luas wilayah sebesar 153.443,91 km² atau sekitar 8,11% dari total luas wilayah Indonesia. Nah, ternyata 3 dari provinsi terluas di Indonesia ada di Pulau Kalimantan loh. Di peringkat keempat dan kelima masing-masing dihuni oleh Papua Selatan yang ada di Pulau Papua dan Riau yang ada di Pulau Sumatera. Nah, apakah karena ini ya ibu kota negara bakal dipindah ke Kalimantan?